Episode 51 Skibidi Toilet udah rilis teman-teman. Kali ini speaker Titan mencoba untuk menghalau semua Skibidi Toilet yang menyerang kota teman-teman. Mereka membakar kota tanpa ampun. Tapi ada yang aneh di akhir video, karena the leader of cameraman tiba-tiba muncul dan ternyata dia bekerja sama dengan Titan Speakerman teman-teman. Apa yang akan terjadi? Kalian tonton aja videonya. Tapi sebelum nonton jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga komen. Oke teman-teman, Skibidi Toilet episode 51 guys. Kita lihat guys, di sini si Titan kameramen sedang menghancurkan semua Skibidi Toilet ya teman-teman ya. Kita lihat guys. Nah, tuh diinjek dan dia mengeluarkan sinar balistik yang udah kita bahas di episode 50. Kalian bisa lihat itu di tangan kirinya, dia lagi memegang cannon balistik ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di episode 50 yang udah Mazda review, itu cannonnya itu dipasang di markas kameramen teman-teman. Tapi saat ini mungkin sama Titan, ini mungkin ini Titan TV Man ya. Mazda rada lupa ya. Tapi ini kayaknya Titan TV Man yang dipasangi cannon balistik di tangan kirinya guys. Oke, kita lanjut. Oke. Wah, ini dia guys. Bener guys, ini adalah Titan TV Man ya. Kalian bisa lihat di episode sebelumnya, kalian bisa tonton dulu kalau belum kalian tonton, di atas sini ya. Kalian bisa klik videonya. Jadi ini adalah palu Thor yang kita bahas di episode 50 kemarin teman-teman. Palu ini itu udah bisa mengalahkan Skibidi Boss ya teman-teman ya, kalau kalian lihat di episode kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ini dia. Ini adalah Skibidi Toilet Mecha Titan teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kita majukan lagi videonya biar lebih jelas. Nah, ini dia memiliki dua senjata, bukan cannon ya. Ini semacam senjata braided gitu ya, tapi dia dipasangkan di tangan si Skibidi ini. Jadi mungkin ini adalah medium Titan yang kemudian sama saintis Skibidi diotak-atik menjadi Skibidi Mecha, teman-teman. Dan dia memiliki dua senjata baru di mana senjata ini dapat menembakkan peluru-peluru yang tidak sekuat cannon balistik ya, tapi ya kita lihat guys. Langsung disembur api biru kematian. Kalian juga, kita juga udah bahas di episode 50. Kalian tonton dulu episode 50, lihat guys. Nah, tuh dia. Dia langsung berubah menjadi tengkorak ya. Kalian lihat guys. Tuh. Kalian lihat kan? Itu tengkorak ya, teman-teman ya. Dia langsung berubah menjadi tengkorak setelah kena api biru kematian, teman-teman. Dan ini adalah Sky Toilet Mecha, teman-teman. Kalian bisa lihat, kita perjelas dulu, guys. Oke. Ini dia. Nah ini dia guys, kita mundur dulu guys. Nah, kalian lihat ini guys, ini adalah Sky Toilet Mecha, dimana dia memiliki senjata cannon. Cuman ini cannonnya masih cannon jadul ya, nggak kayak balistik yang dipunyai oleh oleh Titan TV Man ya. Dia senjatanya masih jadul, dia masih pakai roket. Kalau balistik kan dia udah pakai tenaga laser ya, tenaga surya atau tenaga matahari. Tapi dia masih memakai roket yang kalau kalian tahu kayak di GTA 5 itu ya, sama kayak gitu ya, roket-roket kayak gitu ya. Tuh, lihat guys. Oke, ternyata TV Man bisa terbang, guys. Oh my god, langsung sekali tembak guys, langsung mati guys dia, guys. Oh my god, ini OP banget guys. Lihat guys. Di laser lagi, bukan, api kematian lagi, guys. Oke, dibuka. Nah, ini guys, kalau kalian tahu ya. Nih kita putar ulang dulu. Ini kalian tahu knob toilet yang ada di punggung Skibidi Toilet itu adalah kelemahan Skibidi Toilet. Makanya kenapa ini dia memakai pelindung guys. Kalian lihat nih. Nah, ini sebelum ditarik sama TV Toilet, dia memakai pelindung. Kalian lihat tuh, pelindung kan ini. Lalu sama TV Man Titan itu ditarik guys pelindungnya. Nah, itu dia guys knobnya guys. Itu adalah kelemahan Skibidi Toilet. Jadi kalau Skibidi Toilet ditarik knobnya, dia udah tanpa basa-basi langsung KO ya, udah langsung mati ya, udah langsung kalah lah intinya ya. Tuh. Langsung kalah dia guys Skibidi Toilet. Apa ini? Ternyata teman-teman, oh my god, ini kita zoom ya. Oke, kalian lihat teman-teman, siapa itu? Kalian ingat? Ingat di episode 50 yang kita bahas, yang dia hilang tanpa kabar, tanpa sebab di pertengahan pertarungan.
Jadi di episode 50 itu adalah pertarungan antara Skibidi Toilet dengan kameramen. Si Skibidi ini menyerang markas kameramen. Dan ada satu entitas yang berani-beraninya dia menyerang ke depan, garis depan, menggunakan senjata penyedot WC ya teman-teman. Dan kalian tahu itu siapa? Itu adalah the leader of cameraman teman-teman. Dan di pertengahan pertarungan, di pertengahan peperangan, dia tiba-tiba menghilang. Masnya juga nggak tahu dia pergi kemana. Tapi ternyata TV Man Titan menyelamatkan the leader of cameraman. Kita lihat guys. Itu dia guys. The leader of cameraman mengucapkan terima kasih. Jadi simbol terima kasih itu dari kameramen itu biasanya jempol seperti ini ya. Itu biasanya jempol teman-teman. Nah ini dia, ternyata nggak nyangka ya dia diselamatkan oleh TV Man teman-teman. TV Man Titan ya. Oh my god, aku kira dia hilang kemana karena di sepanjang peperangan antara Skibidi dan kameramen dia nggak pernah kelihatan lagi. Mungkin dia kalah sama bos Skibidi Toilet ya. Atau sama ini guys, kalau kalian ingat di episode 50 Skibidi Toilet juga mengeluarkan Titan Spider Skibidi. Kalau kalian ingat ya, itu ada di episode 50. Kalian tonton dulu lah kalau belum nonton ya. Kalian bakal paham nanti kalau udah nonton episode 50 ya. Lihat guys. Oh my god, sungguh mind blowing banget ya. Oke guys, itulah episode 51. Coba kita lanjutkan dulu. Apakah ada terusannya? Oke. Oh my god, itu pasukan The Legend Sky Toilet Mecha. Oh my god, mereka datang untuk membalas dendam ke TV Man dan the leader of cameraman. Oh, aku tahu guys. Ternyata the leader of cameraman dan Titan TV Man, mereka berdua turun tangan untuk menghadapi ribuan Skibidi yang menyerang kota. Jadi mereka menghalau mereka agar universe of Skibidi ini tidak hancur, teman-teman. Wow, sangat pemberani ya. Cuman dua orang loh, cuman dua entitas ya. The Titan TV Man dan juga the leader of cameraman, teman-teman. Oh my god, kukira the leader of cameraman lemah ya. Kukira dia kalah, teman-teman. Ternyata dia salah satu kekuatan terbesar di universe of Skibidi. Oke. Okay. Menarik banget ya episode 51. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa untuk like. Menurut kalian siapa yang akan menang? Pasukan Army Sky of Skibidi atau Titan TV Man dan The Leader of Cameraman? Coba kalian komen di bawah. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu tentang video ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Sampai berjumpa di reaction Skibidi Toilet selanjutnya episode 52. Nanti Mas De bakal langsung upload kalau sudah keluar. Thank you yang udah nonton. See you on the next video and salam yoyoy. Dadah guys.